Baik, itulah tadi penampilan seni tunggal baku tangan kosong. Selanjutnya disambung untuk seni golok. Untuk adegan ini hanya bisa dilakukan oleh ahli. Jadi untuk adik-adik jangan ditiru untuk penampilan seni golok. Dari informasi untuk seluruh warga Desa Rembang bahwa Persaudaraan Setia Hati Terate ini berpusat di Kota Madiun, Jawa Timur, dan ada cabang di Kabupaten Musirawas Utara, dan sekarang kita bertempatan di Ranting Rawas Ulu. Untuk latihannya bertempatan di Rayon Rembang. Inilah penampilan seni toya atau rotat. Persaudaraan Setia Hati Terate. Itulah penampilan seni tunggal baku yang diperagakan oleh Mas Aryen. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama seni ganda yang akan ditampilkan oleh Mas Rian.